Presidente da República Indonésia agradece a visita russa ao Papa Francisco. Durante o encontro entre Papa Francisco na autoridade indonesiana e a sociedade civil no corpo diplomático, o Presidente da República Indonésia, a teu agradecimento, também Papa aceita o convite de visita à nação indonésia. Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis. Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Suci bahwa kita memiliki 714 suku bangsa, etnis, dan juga memiliki 17.000 pulau yang kita tinggali, yang semuanya berbeda budaya, agama, dan suku bangsa. Terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah, dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa, di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Indonesia nessa nação nebe maioria muçulmana retangou na visita russi Papa Paulo VI e atina rinhu idato sia hitunulu, Papa João Paulo II e atina rinhu idato sia walnulu recensia, no e atina indane simu visita russi Papa Francisco. Equipa cobertura, GMN.